Usai melakukan pemantauan vaksinasi nakes di seluruh kabupaten kota se-Aceh yang diawali pada 13 lokasi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, bersama tim melanjutkan pemantauan vaksinasi ke 17 kabupaten kota se-Aceh, yaitu Kabupaten Pidi, Pidijaya, Birun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Tamyang, Singkil, Subulus Salam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan terakhir Aceh Jaya, yaitu di Puskesmas Indrajaya. Total, ada 44 lokasi yang dikunjungi oleh Sekda Aceh secara maraton selama 4 hari, mulai dari 10 hingga 13 Februari 2021. Pemantauan vaksinasi ini bertujuan untuk meninjau dan mendorong agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada para tenaga kesehatan atau nakes di sejumlah sarana kesehatan milik pemerintah terlaksana secara maksimal. Selain itu, Sekda juga membagikan kiat sukses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi para nakes. Perjalanan Sekda yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif, Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Makrojal, Kepala Puskesmas Kuta Alam Dr. Laura Magnum, dan Dr. Said Andi selaku dokter ahli penyakit dalam di RSJ Aceh, yang secara bergantian membagikan kiat sukses yang telah berhasil mereka terapkan di instansinya kepada para pimpinan dan tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang disinggahi. Setelah mendengar berbagai penjelasan dari para dokter tersebut, Sekda Aceh berharap para nakes dapat mencontoh dan dapat secara sukarela dan secepatnya divaksin COVID-19. Dan sangat penting merubah mindset masyarakat yang telah terpengaruh dengan berbagai berita bohong atau hoax terkait vaksin COVID-19. Padahal, seluruh pemangku kebijakan terkait telah meneliti dan menyatakan vaksin COVID-19 aman. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar POM Republik Indonesia, bahkan MUI juga telah menyatakan vaksin halal dan suci. Dalam konteks Aceh, MPU bahkan telah menerbitkan tausiah MPU Aceh nomor 1 tahun 2021 tentang vaksinasi ini. Senada dengan MUI, MPU telah menyatakan vaksin COVID-19 halal dan suci. Terkait vaksinasi, Sekda juga mengingatkan kepada para nakes agar tidak ria dan tidak pula takut berlebihan. Insya Allah ikhtiar bersama kita ini, Allah ridhoi dan Indonesia, khususnya Aceh, segera Allah pulihkan dari virus COVID-19.